Hadirin yang kami hormati, bapak-bapak pengamat, berikutnya Jawa Barat 3 Cirebon, atas nama Galih Wisnu Permadi, wayang kulit Cirebonan Prabu Kangsa Jaya. Kasih tepuk tangan. Galih Wisnu Permadi, umur 14 tahun, kelompok umur B. Iya. Silakan. Silakan dibantu untuk pemasangan mic-nya. Kang No, bisa dibantu Kang No? Yeah. Karena kadang-kadang ada perbedaan untuk pemasangan mic. Ya, bisa dites dulu untuk mic-nya, adik Galis? Satu, dua, lo, lo, lo. Oke, lagi? Lo, lo. Agak dekat ya nanti ya tarikannya. Ya, silakan dipasang. Ya, dipasang dulu mic-nya supaya lo. Ukurannya. Lo. Lo, satu, dua, lo. Oke, sudah siap. Hadirin Dewan Pengamat, inilah Galih Wisnu Permadi, wayang kulit Cirebonan, lakon Prabu Kangsa Jaya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Nalendra mangke tumandang ira mangangsa muka abang sine kojajane netrane angolali kumisi den puntir puntir sumbar sumbar kemani kangen. Titi wong elek pasti sadereng rempakan kasingge kelayan si Kramangso si Kraglis mangso maju
sang kang sajaya. Krodai sang kang sajaya anduk di kang ingkang wenang. Sang Korakanda Putra dening ranang kanang yan iya dening ranang kanang. Punika engkal kaperang sabdaripun Prabu Kang Sajaya. Paman, paman Pati Satrimondra. Asun panjenengan saged nyumponi pangger kula paman. Sadereng rempakan tan panana bocah pangestu putra panjenengan paman. Kula tampi kelayan astaka kali putra. Suang sule pun mugia katampi sembah bakti paman putra. Ya, tak terima paman. Sumangga putra, kados pun di tujuan putra. Mila anim bali paman pati ing wedal sampun iki. Yan tepat. On, pripun kabare bocah Silasa Silasi paman? Aku wis beli kuat penguin gede bocah Silasa Silasi. Matur tiwas budre. Bocah Silasa Silasi dereng ketangkep. Sedaya dayan derek datang Prabu Kentasa. Ledele. Bocah Silasa Silasi kurang ajar ya. Yen ketangkep tak cot tak uyuk dia. Kocap papunika dereng rempuk pangucape pun Prabu Kang Sajaya wonten surak-surak ewal dia balas saking sejabane keraton. Aduh. La tur. Tok waspada kan anada ya tur. Ayo anada yuk. Wah, yen kan dududa ya tur. Yen kan musuh wong Banjar Patoman. Bocah Silasa Silasi teka. Ayo lapor. Ha
sila si tak tiwek taman. Siapa kan wadah pala lengkap senjata babak bocah sila si Sumangga Putra. Eh wadah pala Banjar Pataman. Siap bakas perang pedang tombak cucukan panah ajaan sing tinggalan babak bocah sila si hengke. Kaman bentar tuluk bemrastar mecon tanur dana wikroda datuak tumbak jejenekan wicik watana gatik awar suare bala panjerite alima panggretike kuda ake mantri pada mati tetek dinetek tunjang dinuncang pada pandur desa roban walukun mangraba hatayu maju. Thank you.
papak pada bala. Papak pada bala ketemu pada musuh, ketemu pada musuh sangkang sadening lelaku. Ya, sangkang sadening lelaku. Pucuk cinta ulam tiba. Awakmu bocah silasa silasa siap. Ai. Yesun bocah silasa silasi. Putrane Rama Prabu Basudewa. Jenenge Raden Ayarana. Dalo. Kabar anakku. Kang Sajaya. Tujuane Ayarana tekan kene pengen bebasan panderitane rakyat sak penjajahan. Kili Ayarana sing duwe hak mutlak negara Banjar Patoman. Dalo kurang ajar Ayarana. Ayarana acang ngimpi Ayarana. Kena Banjar Patoman dijaluk sumpelakan bau tangan kiwe awakku. Jiwa satria kang wira utama beli utimat. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Banjar Patoman awe tak jaluk, blawe tak jaluk. Awakmu swadia bala bakar tak sirang akan marang aku ledalo kurang ajar ya. Ewat ya bala Banjar Patoman. Kita bocah silasa silasi. Engke, engke, engke. Rasa senang dalam gusti Ayarana Aladara bersatu ambista angkirin jagat ya karuan cerbasuki mawabea. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Mulanya ayu ngejak ning generasi muda galang persatuan sing wujudaken negara adil makmur sentosa. NKRI harga mati cocok. Ayo pemuda harapan bangsa. Ayo.
maju kewajiban pemuda jaga negara bela di bangsa jalan akan tugas. Jiwa Pancasila, undang-undang dasar 45, musuh negara bubar, tetawuran wis tekani alam pembangunan pemuda. Pada cincin tangan jalan agen bidang keamanan rakyat subur sadang lan pangan pemuda harapan bangsa. Songkir, yak, songkir, yak. Sena ala cara majua simpark bakal tak bendong masa kamu. Maju. Sekarukir magam bangar batu. Belangan pisang kaya kaca. Macan yang lahir mungkir ning batin netat tengah aku. Jang dana kang prayitno jang juta makang tali wondo. Rebut dikit sepakari melayu patun jang tunjang si wajo. Tato dadani sing maju tato dadani sing mundur tato kikire ora wateku di mati mati sing wis dengan sekaca rela mati korban jiwa mempengilan Nusa kelawan bangsa rame-rame suarane kepiring sing kaget tebingan kaya krungu kaya beli lapil ngelakun yang badan halus sedihan. Ciri nek kawang janji ada hati di kawabingan. Takdir sing ora kena dipungkir kadar beli bisa ngadipompa. Rela mati korban jiwa mempengilani kebajikan.
putih, kembang putih ningin galungan. Sing teliti ngati-hati, sing ngawes laku lampan. Lali-lali, anggar pisan ongora nali. Dileni pora klipor, tambang lawas tadi kelingan. Kembang putih ning gelungan, sing teliti lanang ati gati. Sing awes mangan, sing awes laku lampane. Kembang irang maning redangkin, melunya wang masih ingkat doang. Rame-rame, rame-rame suarane. Maju terus pangan tak mundur. Sena, maju simprak bakal tak cokot pesta kamu. Kewong pada kedatan masakan, kewong pada kelingan, pelayangnya orang kalem kesopanan, ingsa kap.
be para langgani. Kekang Semar nuwun jenaka kalakakang. Mungkin mriku. Aduh sampean. Wong bajik pasti kangetiti. Pripun? Kang sejaya ora bisa mati kakang. Masa bisa a. Nyandang asing model apa? Kecir emak bangsa burung. Yen Kang Sajaya niku duwe aji Nila Perwata. Kasiate apa kakang? Sing teliti lan ati-ati. Yen sedina mati pimpitu masa mati ya yen masih kelingan ning aji Nila Perwata. Jadi priben kakang sing awas laku langapani. Dipeset mawon badan siji dipeset dadi papat. Ya wis kakonon kasuwun kakang. Galarane du ampun sena kunculan sena aduh lara-lara pisan ning sapa tobat tip diri gusti ning sapa yang semakin raga aduh tobat ampun. Besok Mariaman yen wonten gararan yang sasi serat ngenge kembali ama lintak alikum lari ngesiti sawici tan anak urip tan anak. Bencang belah yang sampun akhirnya jaman eling-eling makan eling. Duh anak ingsun kacung kasiun kacung kira mak yan waya sumangge tinana waya sumangge tinana.
nana ayam lanang samiamuni ayam lanang samiamuni Pagelaran wayang Cirebon gumiwang gumiwang gunung sembung pale Bandung ala griya Kali Wisnu Permadi, beri tepuk tangan yang meriah, luar biasa. 14 tahun tetapi badannya, iya bongsor ini. Ini bapaknya harus tanggung jawab nih bapaknya, mana bapaknya. Oke kita foto bersama, ini untuk dokumentasi, silakan bapak-bapak. Niaga bisa di sini, ya Galih di sini. Nah, Ibu Presiden Suarawati bergabung di sini, bisa turun. Sendalnya hilang kan? Oh, udah beres, biarin. Beres. Oh, ya, salam dulu. Sebelah sini, yang sebelah sini agak mepet. Silakan, bapak-bapak. Oh sebentar ibu, ibunya, oh ibunya semutan, wadah Jan, iya gimau, istilah kalau kalau saya geringgingen, iya ayo ibu, iya Kang Darso, senyum-senyum terus ini lihat anaknya, hah? Pak Kondang mohon berkenan, bergabung Pak, permintaan dari Cirebon Pak. Nah, yuk agak rapat dikit lagi boleh Pak. Ya. Teman-teman dari Pacitan bisa mempersiapkan diri. Tapi jangan masuk dulu biar ditata dulu. Karena ada beberapa alat musik yang harus out. Oke, bagaimana? Senyum dulu lah. Iya, ini Kang Darso nih tanggung jawab. Saya tadi menunggu Pak Sumari dipanggil, Pak Sumari gitu. Biasanya nyawer. Wah, oke. Okay. Ya, iya, luar biasa. Kang Darso sama Galih di sini. Harus bertanggung jawab. Nah, sini. Sandalnya dipakai. Nah. Nih. Saya di samping sini saja. Gimana kamera aman? Oke. Okay. Galih Wisnu Permadi, kelas berapa kamu Le? 8. Kelas 2 berarti ya? Iya. 2 SMP? Iya. Segini 2 SMP. Wah ini udah kayak kuliah kamu ya? Pengesu. Iya. Le, apa yang menyebabkan kamu itu kemudian senang terhadap, senang menjadi dalang gitulah, gampangnya apa? Karena ayah saya juga dalang. Ayahmu dalang, mana ayahmu? Oh ini ya, bayarannya mahal dia. Ya saya kenal ayahmu tuh, soalnya laris banget. Setiap
ayah dalang itu ya, Galih sering ikut? Sering. Sering ikut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kamu senengi dari ayahmu ketika dalang? Ngomongnya enak. Ngomongnya enak? Iya. Kalau marah juga enak ya? Gak berani dia. Ya, ngomongnya enak ya? Iya, karena saya pernah bersama Pak Sumari, jadi dalang Cirebon yang salah satu yang inovatif adalah ayahmu ini, iya kan? Oke. Lih, dalam satu sekolah ya, itu berapa persen yang kemudian senang dengan karawitan atau pedalangan? Di kelasmu saja, ada beberapa teman atau banyak teman yang belajar karawitan atau pedalangan enggak? Enggak ada, cuma saya. Cuma kamu? Wah, ini ketua Popadi tanggung jawab ini. Sekarang bapaknya harus jawab, kenapa nih di sekolahnya kok sampai hanya Galih? Silakan Pak Kang Terso, dijawab dulu ini. Ini kan baru permulaan. Permulaan. Oke. Okay. Itu Cirebon dengan moto Cirebon Katon. Berarti Cirebon Katon? Iya, baru permulaan. Insya Allah ke depan kita akan membangun Cirebonnya lebih baik, menjaga budaya. Oh gitu. Khususnya wayang. Iya, kiat-kiatnya apa saja nantinya Kang Terso? Semoga ya, kita mohon dukungan pada aparat instansi setempat ya, dan juga masyarakat agar mencintai budaya itu sendiri. Oh ya, gitu ya. Nah, tetap turut berdoa. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada kawan-kawan yang ada tidak hanya di sini tapi yang menyaksikan live streaming Festival Dalang ini, apa nih? Kepada teman-teman, silakan ngomong apa saja pesan kamu. Mau ikut kriya budaya? Nah, ayo, boleh apa saja. Karena kriya budaya itu enak loh. Mm-hmm. Bisa mengembangkan budaya-budaya di Indonesia supaya kita harus menjaga, tidak harus punah. Oh, supaya tidak punah, kita selalu menjaga, melestarikan karena budaya ini adalah jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Oke? Okay? Terima kasih Galih, terima kasih Kang Terso. Luar biasa. Salam untuk semuanya. Amin. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, sukses untuk penjenengan.